Beda pendapat, benturkan orang. Beda pendapat bunuh, neraka jahanam. Siapa yang punya cita-cita begitu? Awas, uhu jahannama. Awas, 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 awas. dan fiyah. kekal di dalam yang akan keluar. Kekal di dalamnya. ya wa sallim daiman abadan ala apa kata nabinya Al muminuna tatakafau dima'uhum. Wajah adnahum yadun Allahu akbar. al orang-orang yang beriman imannya itu benar. Kalau benar imannya, tatkah faudima uhum maka akan saling melindungi menjaga darahnya, jaga. Ini nggak ada orang yang beriman tuh saling melukai. Apalagi mohon maaf kemudian saling menumpahkan darah itu patut dipertanyakan imannya ada di mana itu. Ya, awas hati-hati itu. -hati ada ancaman dalam Al-Qur'an, orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman, itu ancamannya neraka jahannam Neraka jahannam Ya, ada di Quran surah keempat tuh An-Nisa ayat 92 93. Jadi saat Anda masuk ke ayat itu, wa may yaqtul mu'mina Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada seorang beriman, fajaza'uhu jahannam maka balasan yang setimpal untuknya adalah neraka jahanam. Jadi eh, kalau ada orang merencanakan pembunuhan nih, pada orang beriman mau pakai apapun caranya, saya bom dia nih. Besok dia keluar jam berapa? Keluar dari mobil gimana? Saya tusuk dia nih, ya, saya tembak dia nih, saya bom dia nih. Awas dan itu yang direncanakan, misalnya orang beriman, orang beriman masih bersyahadat kepada Allah. Hati-hati, Ya, mau semaksiat bagaimana dan sebagaimanapun misalnya ada turunan-turunan. Tapi anda sengaja merencanakan untuk bunuh orang tanpa runtutan yang benar, tanpa kaidah-kaidah yang diperkenankan, maka kata Allah langsung fajaza uhu jahannam. Maka balasan yang setimpal neraka jahanam. Pertanyaan saya, di mana ada orang Muslim beriman berencana masuk neraka jahanam? Apa ada orang Muslim ini masuk punya rencana masuk neraka jahanam? Apapun apapun profesinya, maka saya ingatkan ini karena sayang saya, karena sayang saya. Siapapun anda, anda mau penjabat, anda mau polisi, anda mau tentara, anda mau rakyat, hati-hati, hati-hati jangan sepelekan Jawa, jangan sepelekan, karena taruhannya neraka. Demi Allah saya katakan, anda itu wafat, wafat anda akan meninggal. Sehebat-hebatnya anda ragu tembak itu, ragu tembak ketika mengeksekusi dan kemudian dia wafat yang ditembak itu yang menembak pun akan wafat juga penjahat yang membunuh akan dibunuh juga jadi jangan pernah menyepelekan nyawa karena anda pun akan wafat awas perbedaan itu dari perilaku yang membunuh dengan yang dibunuh ketika yang dibunuh itu wafat dan besok lusa anda wafat juga anda bisa ditertawakan oleh yang dibunuh itu oleh yang oleh yang oleh yang, oleh yang, oleh yang terbunuh <laughs> ente bunuh saya dulu ya ente mati juga <laughs> Ente bunuh saya waktu sholat. Eh, ente dibunuh waktu maksiat. Ente bunuh saya ini, waktu saya berpikir kepada Allah, anda diwafatkan malaikat maut itu saat sedang bermaksiat di hadapan Allah SWT. <tuh> <tuh> Makanya hati-hati, hati-hati. Apapun anda profesinya, jangan sepelekan nyawa. Karena sekarang ini kayaknya nyawa itu murah sekali. Murah sekali. Beda pendapat, tembak orang. Beda pendapat, benturkan orang. Beda pendapat, bunuh. Neraka jahanam. Siapa yang punya cita-cita begitu? Awas, fajazauhu jahannama. Awas, 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 awas. Khali dan fiyah, kekal di dalam yang akan keluar. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat di alai Allah. Wa andalahu azaban azima. Dan dijanjikan, janji Allah itu enggak mungkin diingkari. Ya, janji Allah enggak mungkin diingkari. Inna allaha la yukhliful Ini kaedahnya. Jadi kaedah janji Allah itu, Ali Imran ayat 9. Allah enggak mungkin mengingkari janji. Kalau manusia tidak. Kau yang memulai, kau yang mengingkari. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi manusia itu bisa janji, bisa ingkar. Allah tidak. Begitu berjanji pasti terjadi. Orang yang sengaja berusaha membunuh orang lain, terbunuh dia dan dia beriman, maka masuk neraka, kekal di dalamnya, lipat ganda. Lipat ganda itu begini. Kalau ada orang dilempar misalnya pakai batu, batunya sebesar ini, tutup spidol. Nah, segini ya. Tek. Ya, ya sekecil-kecilnya batu jahanam tembus juga, gitu kan? Tapi yang kalau dilipat gandakan batunya sebesar masjid Ya udah. Mau jadi apa tuh? Nanti lihat. Nah, maka hati-hati, hati-hati. Maka dari itu, saya sampaikan kalimatnya di sini ketika kita baca begini, iya karena budu coba baca dengan baik, baca dengan hati yang benar. Apakah nun itu sudah kita fungsikan belum dalam kehidupan? Jangan-jangan Pak Ibu, doa itu belum terjawab karena fungsi nun itu belum hadir dalam hidup kita. Anda berdoa tapi seling mencela orang. Di mana fungsi nunnya di situ? Makanya mungkin doa itu belum terjawab tuh karena itu. Anda berdoa di situ tapi nggak pernah pasrah kita kepada Allah. Mungkin itu yang belum terjawab. Anda berdoa minta tapi ibadah itu belum semangat untuk jamaah. Mungkin di situ persoalannya. Dipakai nunnya, pakai nunnya, pakai ilmunya. Ya, ini fa'u dima'uhum wa yas'a bi adnahum dan saling memperhatikan. Melihat Makanya saat sang berjamaah itu lihat kanan kirinya, kenalan dari mana. Makanya dulu zaman Nabi itu ada orang ke masjid selesai urusannya, yang lapar dapat makanan, selesai. Ya, yang haus dapat minuman, selesai. Lihat, kami coba semaksimal di sini nih. Ya, ada orang jauh-jauh gitu kan, nggak bisa pulang langsung tinggal sini. Itu Allah Akbar, jangan dikira itu ibu-ibu yang panitia ini, ibu-ibu biasa. Demi Allah saya katakan, itu ibu-ibu luar biasa itu. Sampai dilihat berapa yang ada di sini. Dicari pak malam-malam, mana yang masih buka. Kadang nyarinya pun yang paling enak, paling bagus. Hokben buka enggak hokben, hokben. KFC ada enggak? oh, oh. oh. Tapi jangan sampai nginap semua di sini. Dia. Oh, alisan, eh kajian, nginap aja hokben. Tidak. Saya langsung infokan. Berapa banyak bu? 100 warga aja. Tuh, cari, itu sampai begitu pak. Carikan solusi. Jadi inilah Islam, indahnya itu begitu. Ya kita satu Allah aku di mana ya cara memahaminya? Tiap hari baca ya karena budu ya karena budu tapi berselisih terus. Ya ribut terus. Ya kapan kita mau majunya? Jadi kalau melatih diri sendiri aja belum baik, bagaimana kita mengharapannya lebih besar daripada itu? Jelas ya? Nah, ya, terakhir wahum yadun ala siwahum. Dan mereka itu membela kepada yang yadun itu gambaran di kekuatan, bela. Tolong. Bantu. Yang lemah kita bantu, kan? jaga dirinya, lindungi, saling berkasih sayang itulah Islam. Dan tiga kalimat ini tataka fa'u ya. Tataka fa'u wa yas'am wa hum Tiga makna nah, ini digambarkan dengan satu huruf saja oleh Al-Qur'an. Nah, iya ka na Jadi kalau benar iya kana maka muncullah kalimat setelahnya sebagai jawaban. Wa iya kanasta'in Wa iya kanasta Kapanpun anda nasta'in Punya kebutuhan Punya persoalan Punya problem Kalau nak budunya benar Kata Allah Wa iya Katakan ya Allah Kepadamu saja kami Memohonkan segala kebutuhan kami Maka apa jawab Allah Hada baini wa baina abdi Wali abdi Ini perjanjian antara hambaku dengan aku Jika benar apa yang ia lakukan Dengan nak budunya maka apapun yang ia butuhkan seketika aku akan berikan bahkan ada orang belum minta langsung diberi jadi kalau semakin tinggi nak budunya semakin benar gini gini cirinya ada orang ngejar fardu anda ngejar sunnah ya orang baru mikirin fardu anda udah mikirin sunnah isya jam berapa yang ini tahajud ini jam berapa ya orang nanya ramadan kapan ramadan tahun ini dia udah nanya eh hey, ayam mulbit tanggal berapa jatuhnya kapan sunnahnya Kapan seninnya? Kapan kemudian? Orang nanya, ente udah zakat belum? Dia udah mikir kapan saya infak nih? Udah punya agenda, besok saya infak sini, 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 sini. Besok saya sodako ke sini, sini, sini. Semakin tinggi puncak ibadahnya, maka Allah turunkan sifat aunnya, aun pemberiannya, maunahnya kepada orang yang minta sebelum dia minta langsung dipenuhi kebutuhannya. Sehingga seakan-akan dia tidak punya kesulitan. Padahal bukan nggak punya sebelum minta dikasih. Tuh. Makanya kadang-kadang orang nggak sadar kalau Allah itu mencukupkan kebutuhan dia karena amalan dia. Kadang sia-sia. Ya mulai saat ini berubah. Tapi tadi kembali dasarnya keyakinan kita. Karena itu dibuka dengan kalimat dari kali kita bula. Rai Bafi jangan ragu kalau ragu nggak akan dapat. Ya itulah tafsir dari kalimat iya karena Wa wah iya karena. Yang saya sampaikan di akhir tadi dikutip oleh penulis buku ini, wa quddimatil ibadatu 'alal isti'anati li kauni al-ula wasilatan ila Wa taqdimul wasail sababun fi tahsilil matalib wal yadullu 'ala annahum la yastaqilluna bi iqamatil ibadat bal inna 'auna Allah ta'ala huwal ladzi yuyassiru lahum ada'aha. Kenapa diawalkan na'budu dibandingkan dengan nasta'in? Kenapa diawalkan? Karena kata penulis kitab ini, kata mufassir Syekh Tantawi, karena ibadah itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena itu wasilah, maka wasilah harus tidak didahulukan dibandingkan dengan hasil. Ya, Anda nggak mungkin datang ke sini kalau tidak ada wasilah kendaraan. Kendaraan itu wasilah. Mustahil nyampe kalau nggak diantarkan oleh kendaraan ke sini. Kaki kita wasilah, kalaupun gak ada kendaraan jalan, wasilahnya jalan maka wasilah untuk dijawab permohonan kita mohon itu nasta'in ya Allah minta 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 wasilahnya apa ibadah kalau nggak pakai ibadah mustahil dikabulkan karena itu didahulukan ibadah karena itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan sekaligus untuk menegaskan kepada kita mustahil kita bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala paham di sini Terima